Hasil perempat final, BWF, World Junior Championships 2023. Di perempat final tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal China, Wang Zijun, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 42 menit. Di babak semifinal, Alwi Farhan akan melawan pemain India, Ayush Sethi. Di perempat final tunggal putri, Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-14, 18-21, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak semifinal, Ciara akan melawan pemain China, Huang Linran. Di perempat final ganda putra, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin harus kalah dari wakil China, Ma Sang, Zhu Yijun, dengan skor 21-15, 17-21, dan 14-21, dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda campuran, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus Elsadai, berhasil menang atas wakil Jepang, Kenta Matsukawa, Nao Yamakita, dengan straight game 21-13, dan 21-13, dalam durasi 27 menit. Di babak semifinal, Jojo dan Elsa akan melawan unggulan ketiga asal China, Liu Pin Yi, Zhang Jiahan. Sementara itu, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, harus kalah dari unggulan keempat asal Malaysia, Low Han Chen, Chong Jieyu, dengan skor 18-21 dan 16-21 dalam durasi 39 menit. Berikut adalah hasil pertandingan lainnya di babak perempat final BWF World Junior Championships 2023. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing.